teman-teman saya di YouTube, saya akan mereview tumbuhan serai. Nah, ini adalah tumbuhan serai. Tumbuhannya mirip tumbuhan padi ya teman-teman ya. Tapi serai ini biasanya digunakan untuk memasak atau untuk kebutuhan dapur yang lain. Biasanya ibu-ibu menggunakan tumbuhan ini untuk campuran masak yang katanya agar tidak amis atau lebih rasanya lebih mantap, katanya lebih nendang kalau menggunakan tumbuhan serai ini teman-teman. Ya, tumbuhan serai ini mudah ditanam ya teman-teman ya, kalau tanahnya cocok dan kelembabannya oke, pasti setumbuh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pohon serainya seperti ini. Pohon serai itu berumpun seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang digunakan adalah ininya, daunnya ya teman-teman biasanya, terus nanti dicampurkan di atas masakan biasanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah manfaat dari pohon serai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu manfaat pohon serai ini selain untuk memasak dan untuk yang lainnya, untuk menambahkan komentarnya di kolom komentar YouTube-nya. Oke, sangat bagus sekali ya teman-teman ya, pohon serainya ya. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas kembali.